Air terjun Nomizo atau dalam bahasa Jepang dibaca Nomizo no Taki adalah sebuah air terjun unik yang berada di gunung di kota Kimitsu, di mana hanya berjarak sekitar 1 jam perjalanan saja dari kota Tokyo. Air terjun ini memiliki pemandangan alam yang luar biasa indah dan menawarkan sensasi yang berbeda. Hal ini dikarenakan air terjun ini berada dan keluar dari balik terowongan bebatuan atau goa bundar dengan pepohonan rimbun di sisinya. Sebuah sungai kecil mengalir di sebuah lembah, dan terdapat air terjun kecil dan rendah, seperti tangga inilah yang kemudian disebut sebagai air terjun Nomizo. Air terjun ini memang tidak terlalu tinggi, namun pemandangannya benar-benar bisa membiusmu. Ditambah lagi dengan udara sejuk yang ada di sana sehingga membuat wisatawan yang datang merasa betah. Pengguna Instagram menganggapnya bak permata tersembunyi, karena pemandangan indah yang terlihat ketika cahaya matahari menembus ke dalam dinding Goa Kamewa. Selain itu, tempat ini terbilang unik, karena pemandangannya selalu berubah tergantung pada musim, cuaca, dan waktu. Saya sangat menyarankan teman-teman mengunjunginya di pagi hari sekitar jam 6:30, karena sedikit demi sedikit seberkas cahaya matahari mulai muncul dan menyinari Goa Kamewa ini. Cahaya matahari tersebut kemudian akan terpantul di air dan menciptakan bentuk hati yang mempesona. Pantulannya sendiri juga memberi kita cahaya hangat, meski pagi masih segar. Untuk menuju air terjun ini tidak terlalu jauh, karena teman-teman hanya berjalan sekitar 400 meter saja dari area parkir. Jalurnya sendiri sudah terkelola dengan sangat baik, berupa jalur setapak yang melintasi hutan. Air terjun Nomizo dan Goa Kamewa ini adalah hasil konstruksi Kawamawashi, sejenis pekerjaan sungai yang memotong bagian berliku dari aliran utama dengan terowongan atau pintasan sekitar 350 tahun yang lalu. Goa ini dibor untuk mengalirkan air ke sawah dengan lancar. Air terjun Nomizo ini adalah salah satu tempat paling menarik untuk dikunjungi jika teman-teman berada di sekitar Tokyo, apalagi jika teman-teman menyukai fotografi dan bosan dengan hiruk-pikuk padatnya Tokyo.